Salam sejahtera dan salam hormat, anda sedang menonton Malaysia Memilih bersama saya Nixon Nyambar. Dan dalam kita meraihkan kepelbagaian parti politik dan juga demokrasi menjelang pilihan raya umum ke-15, PRU ke-15, kita turut meraihkan kepelbagaian bangsa dan agama. Seperti yang kita tahu, hari ini kita menyambut Pesta Cahaya. Selamat Hari Deepavali buat penonton kita yang beragama Hindu. Terima kasih kerana bersama dengan kita dalam Malaysia Memilih pada jam ini. Tapi pada jam ini kita nak bersama dengan penganalisis politik dan media sosial UiTM, iaitu Profesor Madya Dr. Sara Chinasamy, yang kita tahu juga hari ini menyambut perayaan yang cukup besar buat kaum Hindu ini. Dan kita nak berbincang mengenai satu topik yang cukup dekat dengan PRU 15 ini, yang mana berkenaan dengan undi pos luar negara. Iaitu semalam kalau kita lihat infografik sebentar tadi, iaitu tarikh-tarikh penting berkenaan dengan undi pos luar negara ini bagi kategori borang 1B ini, ia telah pun tutup tepat jam 12 tengah malam tadi. Dan kita nak bercerita berkenaan dengan undi pos luar negara ini, pengundi di luar negara ini. Difahamkan lebih 3 juta rakyat Malaysia berada di seluruh dunia mengundi secara pos pada PRU 15 ini. Dan berdasarkan laporan Parlimen awal tahun ini, kerajaan menganggarkan terdapat seramai 3.15 juta rakyat Malaysia di lebih 20 negara antarabangsa. Dan kita nak tanyakan, berdiskusi bersama dengan Prof. Dr. Sara Chinasamy, kita nak memahami sentimen pengundi luar negara ini. Dan berdasarkan PRU-PRU yang lepas, bagaimana mereka yang jatuh pada kategori ini memilih calon untuk diundi? Pada pandangan Prof, apa yang nilai-nilai yang mereka angkat untuk memilih calon dalam PRU ke-15 kali ini, Prof? Kalau kita lihat tanggal 19 November ini dianggap tarikh keramat buat rakyat Malaysia, ya, kerana hari mengundi bagi seluruh rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas di dalam maupun di luar negara. Okey, di dalam kita menghadapi pilihan raya umum ni dengan musim tengkujuh, dan perkara utama yang dibangkitkan adalah pendaftaran undi pos, ya, untuk rakyat Malaysia yang bakal mengundi di luar negara. Dan kalau kita lihat jumlah yang mereka berada di luar negara itu apabila mendekati hampir 3 juta itu adalah satu perangkaan yang begitu banyak. Jadi kita haruslah, apa yang saya sarankan kepada rakyat Malaysia yang berada di luar negara, ya, yang layak untuk mengundi ini, mereka perlu menghubungi kedutaan Malaysia di negara pemaftautin untuk mengetahui proses ataupun prosedur, ya, untuk mendaftar sebagai pengundi pos maupun proses pengundian itu kita tahu sudah pun tutup malam tadi. Jadi saya melihat di sini adalah masalah undi pos ini adalah lebih kepada isu kekurangan masa, kurang kesedaran dan juga kurang keyakinan. Jadi Nikki, kita boleh anggap 3 faktor ini antara perkara yang penting, ya, apabila kita berhadapan dengan pengundi-pengundi pos di luar negara. Jadi di sini kita perlu memastikan bahawa mereka, terutamanya wakil-wakil rakyat, mereka harus mengetahui tentang profil pengundi-pengundi pos luar negara yang berada di kawasan masing-masing. Jadi mungkin perkara ini adalah terlalu agak komitmen yang agak berat, ya, apabila anda hendak mengetahui tentang detail mereka yang bermaftauting di luar negara. Tetapi kalau kita lihat di luar negara, setiap wakil rakyat ini mereka mampu mempunyai data seperti email, nombor telefon dan hubungan keluarga terdekat untuk menghubungi pengundi-pengundi pos di luar negara. Jadi perkara ini adalah selalu penting untuk kita lihat. Dan kita tahu, ya, walaupun kita tahu prosedur undi pos ni, kita lihat banyak pihak juga ada menyentuh tentang untuk mempermudahkan, ya, mempermudahkan prosedur undi pos ni, contohnya dari segi apa ni, kaedah untuk menjimatkan masa daripada untuk bercetak, untuk masukkan dalam sampul dan juga untuk pengantaran. Dan ada juga demand yang kalau kita lihat ni, tempoh permohonan tu perlu dipanjangkan dan arahan-arahan itu perlu diwawarkan, ya, di atas talian. Dan hari ini kita tahu bahawa platform media sosial ini memainkan satu peranan yang begitu penting, dan arahan-arahan di dalam atas talian ataupun di luar talian yang khususnya perlulah diadaptasikan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, ya, kepada pengundi-pengundi pos di luar negara. Dan yang kedua di sini ingin saya tekankan, ya, Niki,
tanggungjawab pengundi di luar negara harus ada, tetapi pada masa yang sama wakil-wakil rakyat perlu mengetahui, kenal pasti pengundi-pengundi luar negara di kawasan mereka. Jadi kita pasti bahawa mungkin ada antara pengundi-pengundi luar negara ini, mereka mengambil keputusan tidak mahu mengundi dengan alasan politik yang tidak memuaskan mereka, dan bagi mereka semua parti politik adalah sama juga. Jadi kalau kita beralasan untuk tidak mahu mengundi, berkemungkinan kita akan membiarkan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan kesan yang begitu impak ya terhadap negara maupun rakyat. Jadi pengundi-pengundi POS ini perlulah kita sedarkan mereka, komitmen mereka untuk tampil ke hadapan untuk mengundi, dan kita sebenarnya turut bertanggungjawab membiarkan rakyat dan negara ya, khususnya kalau dilanda musibah. Jadi perkara ini perlulah kita elakkan, dan bagi saya, saya mensyorkan semua pihak terutamanya SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dan juga pada masa yang sama wakil-wakil rakyat, ahli-ahli parlimen, dan penyaluran mekanisme komunikasi itu perlulah diwawarkan secara maksima, terutamanya di peringkat kedutaan-kedutaan. Bagi mereka yang sudah daftar mengundi, mereka perlu mengetahui prosedur seterusnya bagaimana untuk mereka mengundi pos berkenaan. Jadi perkara ini perlulah kita ambil tekanan, dan kalau boleh cuba kenal pasti ya pengundi-pengundi pos di kawasan anda, dan cuba menghubungi mereka. Kalau boleh keluarkanlah pelbagai jenis bahan untuk mereka ketahui prosedur ya, khususnya di sini undi 18 ya, kali pertama mengundi ya daripada luar negara. Jadi perkara ini sudah tentunya akan manfaatkan mereka kalau kita memberikan sedikit bimbingan dan adaptasi bagaimana untuk mereka menjalankan prosedur untuk mengundi ini. Itu mungkin kita bercakap berkenaan dengan sentimen dan juga prosedur ataupun birokrasi menjelang tarikh pengundian itu nanti, dan bagaimana kita nak menyedarkan mereka yang berada di luar negara itu dapat bersama menyertai PRU ke-15 ini, sekaligus bersama menggalakkan lagi seperti yang kita katakan undi 100%. Tapi kita sebelum ini di Astro Awani juga ada menjalankan kaji selidik, iaitu kita bertanyakan kepada responden sekiranya mereka pernah bertemu dengan YB-YB di kawasan mereka, dan keputusan yang menunjukkan 66% menyatakan tidak pernah bertemu wakil rakyat tersebut. Dan kita tahu juga dengan cabaran yang cukup jelas bagi pengundi pos di luar negara, jarak yang memisahkan itu sudah semestinya menjadi cabaran, dan kita lihat ini memberi sedikit cabaran kepada mereka untuk mengikuti kempen dan juga latar belakang calon dan juga sebagainya di negara orang lain. Pada pandangan Prof sendiri, apa iltizam yang harus dibawa oleh calon yang bakal bertanding ini bagi membuatkan mereka di luar negara merasa dekat dengan pemimpin, sekaligus mencorak pola pengundian mereka yang memilih nanti? Dan kita lihat juga apa cabaran utama yang dihadapi parti politik ini untuk mendekati mereka di sana, Prof. Kalau kita lihat ni dalam taburan posisi dalam 3.1 juta ya pengundi-pengundi pos di luar negara, sudah tentunya ia mempunyai taburan posisi yang berbeza di setiap satu kawasan. Dan kita pun boleh mengambil contoh daripada pilihan raya Johor yang berlaku ya baru-baru ni. Jadi kita perlu pasti ya kalau boleh di negeri mana pengundi posnya terlalu tinggi, di kawasan mana pengundi posnya yang begitu boleh mencapai lebih daripada 10%. Jadi perkara inilah yang perlu kita komposisi itu terlalu tinggi di kawasan bandar bagi pengundi-pengundi pos yang sudah berada di luar negara, terutamanya di kawasan-kawasan bandar seperti wilayah Persekutuan, di kawasan Selangor maupun di Pulau Pinang umpamanya, negeri-negeri yang saya memberikan contoh di sini. Jadi ini adalah tanggungjawab wakil-wakil rakyat dan juga ahli-ahli parlimen untuk mereka kenal pasti komposisi berapa peratus pengundi-pengundi luar negara yang berada di kawasan masing-masing. Dan cara yang terdekat pada hari ini, semua maklumat boleh ditekankan melalui platform-platform media sosial. Kita mempunyai Twitter, kita mempunyai TikTok, kita mempunyai pelbagai jenis jaringan maklumat yang boleh kita menghubungi pengundi-pengundi pos, dan medium yang terdekat juga adalah keluarga terdekat mereka.
ada cara untuk bagaimana untuk kita terangkan kepada mereka supaya keluarga mereka pun menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi anak-anak mereka yang berada di luar negara, khususnya mereka sedang menduduki perubatan khususnya di luar negara ataupun maupun undang-undang dan sebagainya. Jadi di sini faktor keluarga juga memainkan peranan yang begitu penting untuk mempengaruhi anak-anak mereka untuk mendaftar, mengundi dan juga memahami prosedur-prosedur yang harus mereka lalui dan perlu membuat pengundian ini sebelum tarikh tutup. Jadi saya percaya bahawa walaupun kita tahu bahawa perangkat ini makin menaik, dahulunya 1 juta, 2 juta dan sekarangnya lebih daripada 3 juta. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang penting walaupun ia mempunyai komponen yang begitu kecil dari segi anggaran jutaan daripada 34 juta penduduk di Malaysia, tetapi ia tetap memainkan satu peranan yang penting kerana satu undi itu boleh membawa satu perbezaan dari segi kemenangan mana-mana parti. Jadi saya percaya bahawa ahli-ahli politik dan ahli-ahli parlimen mereka perlu mengambil pendekatan menggunakan platform-platform media sosial dan juga pendekatan bersemuka berjumpa dengan keluarga terdekat masing-masing supaya mereka dapat mendekati pengundi-pengundi pos, terutamanya pengundi-pengundi yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi ini adalah satu perkara penting yang perlu kita tekankan. Saya cukup setuju dengan penggunaan media sosial. Kita bukan saja dipisahkan dari segi jarak, tapi kita didekatkan lagi dengan teknologi yang ada pada masa kini. Dan apabila kita bercakap dengan berkenaan dengan media sosial ini, pastinya dekat dengan anak muda. Dan kita lihat mereka yang berada di luar negara itu bukan saja mereka yang bekerja, tetapi anak muda yang diberi penekanan dalam PRU ke-15 ini. Mereka ini terdiri daripada golongan mungkin cendekiawan ataupun mereka yang aktif dalam akademik dan juga pelajar yang menjadi penentu dalam PRU ke-15 ini. Dan kita melihat kepada fokus yang diberikan dalam membangunkan negara, sudah pasti perkara ini diberikan tumpuan, tetapi tidak dilupa juga buat keperluan rakyat Malaysia di luar sana yang mahukan dasar-dasar yang menyentuh mengenai kebajikan mereka di luar negara terjamin. Pastinya ada sesuatu yang dimahukan mereka dalam menambah baik kebajikan mereka pada masa ini. Pada pandangan Prof, apa yang menjadi keperluan utama mereka? Saya percaya bahawa generasi muda pada hari ini mereka mahukan kerajaan yang begitu bersih, berintegriti dan satu kerajaan yang mempunyai agenda dari segi transparansi dan accountability, dan perkara-perkara inilah yang menjadi satu agenda utama di dalam keadaan semasa. Dan saya percaya bahawa pengundi-pengundi pos ini mempunyai kuasa juga untuk merubah masa depan dan haluan dan kepimpinan negara ya, maupun di negeri ataupun mereka mengundi calon pemimpin maupun parti-parti politik yang mempunyai hala tuju yang jelas untuk mentadbir negara dengan penuh semangat, beriltizam dan pada masa yang sama membawa manfaat serta kebaikan kepada segenap lapisan masyarakat. Jadi saya percaya ini adalah satu faktor yang utama ya, terutamanya bagi generasi muda kerana mereka percaya bahawa governance negara kita ini perlulah mempunyai satu kerajaan yang benar-benar mempunyai integriti dan pada masa yang sama kalau kita lihat telus berkuasa untuk memberikan satu kesan yang baik terhadap rakyat dan juga negara. Jadi faktor-faktor inilah yang jadi keutamaan dan saya percaya bahawa peristiwa-peristiwa semasa yang berlaku baru-baru ini juga telah membuka mata pengundi-pengundi muda ya untuk menilai lanskap politik negara kita sama ada kita berada di hala tuju yang betul ataupun tidak. Jadi saya percaya bahawa mereka akan mengambil peluang ini mempunyai kuasa untuk merubah masa depan negara kita. Baik, itu dia pandangan yang cukup ringkas dan padat diberikan oleh Profesor Madya Dr. Sara Chinasami, itu penganalisis politik dan media sosial UiTM. Meskipun sedang sibuk meraihkan Deepavali bersama keluarga ketika ini, tapi sanggup bersama dengan kita pada jam ini. Terima kasih Prof. Dan kita semalam kita ada bersama dengan bekas rakan tugas kita iaitu Syaf Syukri. Semalam ada perkongsikan berkenaan dengan vote Malaysia yang bergerak di sekitar Eropah dan Ireland yang menjelaskan mengenai PRU kali ini dan juga memudahkan proses pengundian yang akan berlangsung pada 19 November nanti. Tapi
penjelasan itu diberikan buat mereka yang mengikuti undi pos yang mana tarikh tutupnya pun adalah pada 12:30 malam tadi. Tapi kita akan perluaskan lagi bagaimana pemahaman kita berkenaan dengan undi ini dan juga merancangkan lagi undi 100% ini. Kita buat masa ini kita berhenti rehat seketika. Lepas ini kita bersama dengan Ridaudin Daud.